أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا للأعمال فضلا منه وإحسانا على العمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والجلال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البهجة والجمال، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم لا ينفع فيه الأموال، أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam anugerah dan nikmat kepada kita, yang memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Imam Al-Ghazali mengatakan, pintu-pintu syaitan yang mesti kita tutup di dalam diri kita ada 10 pintu. Syaitan bisa masuk ke dalam diri kita melalui salah satu di antara pintu yang 10 ini. Kalau pintu yang 10 ini kita buka, walaupun 1000 kali kita mengucap a'udzubillah, tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaat, manfaatnya halus. Imam Ghazali mengatakan pintu syaitan masuk ke dalam diri kita itu pertama lewat ghadab. Lewat ghadab artinya apa? Marah. Orang yang marah itu membuka pintu seluas-luasnya untuk syaitan. Orang yang marah bisa membunuh, orang yang marah bisa memfitnah, orang yang marah bisa menggibah, orang yang bisa macam-macam. Nah, jadi kalau kita parahatan marah itu kita bawa sembahyang, walaupun beberapa kali auzubillah, itu ada manfaatnya. Dinginkan dahulu marahnya, sudah tenang daripada marah, hanyar hendak sembahyang. Ayuha a'udzubillah minasyaitonir rajim. Tapi pintu marah sudah ditutup, pintu jalannya syaitan ditutup. Al-ghadab. Syaitan berkata, apabila ada hamba yang sedang marah, maka aku permainkan itu hamba seperti dia permainkan bola. Disipak-sipaknya, ditendang-tendangnya. Nah, itulah orang yang sedang marah dipermainkan oleh syaitan seperti kanak-kanak main-main bola itu. Itu orang marah. Ada ingat lagi norma-norma, ada ingat lagi undang-undang agama, ada tahu lagi ini kuitan, ada tahu lagi ini mintuha, ada tahu lagi ini laki. Dia sudah sarik. Nah, ghadab itu pintu syaitan. Makanya sembahyang jangan sekali-kali kalau hati masih membara, hati masih marah, jangan sembahyang dulu.
karena itu masukan syaitan. Yang kedua, pintu syaitan yang masuk ke dalam diri kita adalah lewat pintu syahwat. Syahwat artinya keinginan nafsu. Orang yang sudah membuka pintu syahwat ini berarti membuka syaitan masuk ke dalam dirinya. Dengan syahwat itu orang bisa melakukan zina. Dengan syahwat orang bisa memakan barang yang kada halal. Dengan syahwat dia bisa minum minuman yang dilarang, karena meluluskan apa yang diingininya. Nah, kalau kita parahatan ada syahwat itu, jangan sembahyang dulu. Kendaliakan dulu syahwat. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau hendak makan, makanlah dulu anyar sembahyang. Kenapa? Karena syahwat di situ ada hendak makan. Kalau kita hendak makan, makanannya sudah siap, kita sembahyang badahulu, parut lapar, makanan siap, sembahyang badahulu, walaupun a'udzubillah tetap pegenangan di makanan itu. Walaupun a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena pintu syaitannya dibuka lewat syahwat tadi. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali, pintunya syaitan itu masuk ke dalam diri manusia ada lewat hasad, lewat dengki. Orang yang dengki, nah, membuka pintu luas syaitan masuk ke dalam dirinya. Orang dengki mau membunuh, orang dengki mau memfitnah, orang dengki mau menyakiti segala macamnya. Bila di hati kita ada dengki, kita biarkan, sama halnya kita membiarkan syaitan untuk masukan ke dalam diri kita. Nah, jadi para hatan kita masih ada dengki dengan seseorang, jangan hendak sembahyang dulu. Diamkan dulu dengkinya, tobat dahulu daripada dengkinya, hanyar sembahyang. Supaya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu berguna, bermanfaat. Yang keempat, pintu masuk syaitan ke dalam diri kita yang mesti ditutup adalah tamak. Tamak artinya kadang merasa cukup dengan apa yang ada. Ini mencakup seluruh perkara. Makan, kada cukup makan yang ada. Berpakaian, kada cukup pakaian yang ada. Penghasilan, rasa kada cukup penghasilan yang ada. Nah, bila macam itu masih ada dalam diri kita, sifat tamak itu, sembahyang kayak apa aja kita kada kawa terhindar daripada syaitan. Kenapa? Karena selalu dimasuki syaitan untuk mengkhayal, mengingini, memiliki segala macam sesuatu nang dituntut oleh hawa nafsunya. Tamak. Yang kelima, asyiba minat ta'am walau halala. Kenyang dari makanan walaupun makanan yang halal. Orang nang parut kenyang walaupun dari makanan nang halal, itu mudah syaitan untuk mengarahkan inya kepada berbuat nang kada baik. Jadi artinya kalau sembahyang itu parut lapar jangan, kenyang jangan. Parut lapar berpikir makan gini sembahyangnya, parut kenyang lapah pulang sembahyangnya. Nah, jadi kalau sembahyang itu supaya jangan terganggu dengan urusan itu antara kenyang lawan lapar, dan agama pun menganjurkan demikian juga. Kalau kita makan, makanlah jangan sampai kenyang. Nah, karena bila sudah makanan itu kenyang, berarti kita membuka syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang keenam, Imam Ghazali, pintu syaitan lagi, hubbut tazayyun, suka berhias.
orang ini suka aksi. Nah, orang suka berhias ini membuka pintu syaitan, karena bisa menggunakan perhiasan yang haram. Laki-laki bisa memakai utas emas, pakai kalung emas, bebungil emas, ketujuh berhias. Nah, ketujuh berhias itu adalah merupakan pintu syaitan. Orang nang ketujuh berhias ini walaupun na'udzubillahnya berapa kali sehari, ada manfaatnya. Kenapa? Pintu syaitan dibukakan. Hubbut tazayyun. Yang ketujuh, al-ajalah, segera. Segera, maksudnya segera ini adalah kada berpikir matang dalam mengambil sesuatu keputusan. Nukar napakah? Kada berpikir, tukar. Handak kamanakah? Kada berpikir, tulak. Handak apakah? Kada berpikir banyak, gawi. Nah, ini ngarannya aja. Kalau orang seperti itu dalam kehidupannya, orang ini adalah kawannya syaitan. Karena kata Rasulullah, ala ajalah minas syaitan. Yang kedelapan, ad-darahimu wad-dananiru, dinar dan dirham. Artinya duit. Duit ini pun adalah pintunya syaitan. Orang yang sangat cinta kepada duit sehingga kadang menghiraukan lagi duit ini datang di mana. Apakah duit ini datangnya di jalan yang haram? Apakah duit ini datangnya di jalan yang halal? Kada ada urusan. Karena apa? Karena sudah sangat cinta lawan duit itu. Yang penting ada duit. Nah, itu membuka syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang kesembilan, pintu syaitan, al-bukhlu. Bukhul artinya apa? Kikir. Orang kikir ini memikirkan pun orang aja keluar pun seorang kada. Orang nang kikir ini bisa mau mengurangi membayar upah, bisa mau menunda upah orang, bisa mau mengakat tanah orang. Nah, itu orang kikir. Kalau kikir itu ada dalam diri kita, ada pintu syaitan untuk masuk ke situ. Nah, nangka 10, ta'allumul ilmi khafi qabla mumarasati zahir. Belajar ilmu hakikat sebelum lahir ilmu syariat. Orang tuh belum matang lagi ilmu syariat, belum matang lagi ilmu fikih, belajar sudah ilmu tasawuf nang dalam, sama membukakan pintu syaitan lawan dirinya. Iya, nang akhirnya kada bisa sembahyangan lagi. Iya, akhirnya ampun orang, iya ampun ku jua. Nah, jadi pintu-pintu syaitan itu ditutup terlebih dahulu hanya kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bermanfaat tuh a'udzubillahnya. Rumah kita kunci, hanya kita bertawakal kepada Allah minta dipeliharakan daripada pencuri. Nah, itu bermanfaat.